Halo teman-teman, bantu Happy Rain ya supaya mencapai 100 ribu like per video. Oh, see you. Mio, Mio, udah lamanya kita nggak lewat sini, Mio. Ih, kayak otak. Masa malah demen sih lewat sini? Udah tahu kan ini ngelewatin Ya, kalau sendiri mah takut, Mio. Kan ini jalannya berdua sama kamu. Jadi ada temennya. Jadi akunya nggak takut. Kalau sendiri mah nggak berani juga aku lewat sini. Habisnya ini kan jalan terdekat untuk pulang ke rumah kita, Mio. Ah, Mio mah. Mendingan muter jalan lewat jalan yang jauh aja deh, Kanyuta. Daripada motong jalan lewat jembatan merah ini. Udah tahu serem, angker, banyak. Kamunya jangan ada pikiran apa-apa, Mio. Jangan ada pikiran takut. Beraniin aja pokoknya. Jangan takut, Mio. Karena semakin kamu takut, itu entar pikiran kamu makin macam-macam yang ada, Mio. Eh, coba aja nih Kayuta kita lewatin. Walau udah dicoba gak ada pikiran macam-macam juga, tetap takut ngelewatin jembatan ini, Kayuta. Ya karena kamunya tuh udah denger-denger dari orang-orang bahwa jembatan ini serem lah, ada itulah inilah. Ya kalau memang ada, ya itu lagi nasibnya Mio ketemu begituan. Ya kita juga dulu pernah ketemu begituan ya Mio. Moga-moga aja nih kita ngelewatin ini gak ada apa-apa. Tapi udah gelap juga nih Mio ya, serem itu ke depannya. Habis ini aura jembatan merahnya kuat banget Mio, aura mistisnya nih. Tuh, baru masuk aja aku udah merinding ini semua badan Mio. Duh, gimana ya? Tapi udah tanggung lewat jalan sini Mio. Kalau muter juga pasti makin gelap lagi jalannya. Udah ini paling jalan terdekat nih lewat jalan jembatan ini. Ya udah deh. Mau gimana lagi? Kita jalan pelan-pelan aja. Ya kalau takut kita jalannya cepet-cepet begini dong Mio. Ya Mio, ayo yuk Mio. Aku juga takut nih Mio. Eh Kayuta, jangan ngebut-ngebut aku. Ayo tungguin Kayuta. Waduh Kayuta malah ngebut. Eh Kayuta, kenapa makin cepet carinya? Katanya jangan ada pikiran macam-macam, gimana sih? Nggak bisa Mio, nggak bisa ada pikiran macam-macam. Pasti ada ini pikirannya Mio. Nggak bisa nih, aura mistis di jembatan ini kuat banget Mio. Duh bikin serem. Ayo ayo Mio, cepetan jalannya Mio. Tuh, mana masih jauh lagi itu jaraknya tuh ke depan. Mana ya ujungnya ya ini Mio ya. Tuh, gelap banget. Lah, Mio, itu apa? Ada asap atau kabut warna merah gitu Mio. Kamu lihat nggak Mio? Iya, aku lihat Kayuta. Datang dari mana itu kabut merahnya ya? Kabut, seperti kabut atau asap lah. Iya, ini kabut merah Kayuta. Tuh, datang dari mana? Eh Mio, tapi kamu dengar nggak? Ada suara wanita menangis loh deket sini. Tuh, dengar nggak Mio? Ya, jelas banget kan kedengarnya. Mungkin dia butuh pertolongan kali Mio. Tapi mana orangnya Kayuta? Kita mau tolong, tapi nyari orangnya di mana? Ada suara, tapi nggak ada orangnya, nggak ada bentuknya. Apa dia di balik jembatan ini ya? Coba kita cari Kayuta. Iya nih Mio, mana orangnya ya? Coba aku panggil-panggil dulu ya. Hei kakak, kamu yang lagi nangis, di mana suaranya? Oh ada suara nggak ada bentuknya, nggak ada orangnya. Kamu di mana? Biar kami tolong. Ayo coba, di mana? Apa kamu di balik jembatan ini atau gimana? Ntar kami tolong, kami bantu angkat. Wanitanya nangis terus Kayuta. Makin kedengeran jelas suaranya. Coba kita panggil, cari lagi Kayuta. Nggak usah dicari lagi Mio. Ini suaranya udah deket, ada di sini. Tuh, di mana coba? Ya, hai kakak, di mana kak? Kami mau tolong kakak. Emang kenapa sih kakak sampai nangis begitu? Ayo coba, di mana tunjukin kakaknya di mana? Iya kak, coba bicarakan dengan kami berdua di sini. Kami akan membantu kakak. Tenang aja kak.
Mio, lihat, emang dia ada manis-manisnya, Mio. Menurut aku mah gak ada manis-manisnya ini, Mio. Biarin dah mendadak kayak tau bulat, Mio. Serem banget, Mio. Mio, ayo lari, Mio. Aduh, dia mengejar kita, Mio. Mio, ayo cepet lari. Si manis jembatan ancol. Serem banget.